Sebuah mobil minibus jenis Avanza DD1056 UV terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalan poros Kecamatan Pana Nosu, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, 9 penumpang termasuk sopir berada dalam mobil tersebut ikut terjun bersama mobil. Beruntung semuanya selamat, 2 orang mengalami luka berat. Mobil berjalan dari arah Kecamatan Pana hendak menuju ke Kecamatan Nosu. Namun saat menanjak, tiba-tiba mesin mobil mati dan hilang kendali hingga terjun ke jurang. Hendak melewati jalan tanjakan, tiba-tiba mesin kendaraannya langsung mati dan mobil tersebut hilang kendali dan mundur kurang lebih 25 meter dan terjatuh ke jurang sedalam kurang lebih 20 meter sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mobil mengalami kerusakan parah.